kali ini Ustazah punya bintang tamu yang luar biasa, yaitu Kakak Almira beserta dengan Bunda. Selamat datang Kakak dan juga Bunda. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang. Nah, tanpa berlama-lama Ustazah akan langsung berbincang dengan Bunda dari Kak Almira. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bunda, setelah tahu Kak Almira menjadi juara, perasaan Bunda seperti apa? Alhamdulillah senang ya, karena dia kan apa? Dia sudah berusaha, jadi hasilnya terlihat kan senang, anaknya juga senang. Apakah memang kakak ini punya ketertarikan Bunda di matematika? Kayaknya gitu, dari kecil itu apa? Udah mengalir sendiri gitu loh, emang dari kelas 1 kan udah ini sering ikut-ikut lomba juga. Awalnya juga saya nggak nyangka dulu waktu terpilih ikut 3M ya dulu di tingkat kecamatan. Ternyata kok yang terpilih Almira. Dari situ sebenarnya dia memang cenderungnya suka ke matematika. Waktu kelas berapa gitu ya ditanya pilih ekskul apa gitu kan saya lihat bahasa Inggris kak ini ikut ini aja biar nanti bisa apa dan bahasa Inggris gitu kan. Enggak bunda, aku tuh kan suka matematika gitu kata. Ya udah, akhirnya ikut ini klub di matematika. Luar biasa. Biasanya banyak dihindari orang-orang ya bunda ya. Tapi kakak ini memilih untuk menyukai matematika luar biasa. Kemudian bunda bisa diceritakan pola kakak belajar di rumah itu seperti apa bun? Ya memang ini ya anaknya itu tekun. Jadi tanpa perlu banyak dimotivasi, kalau memang belajar itu memang dia bersemangat. Malah kadang kalau sekarang-sekarang ini gara-gara pandemi kan akhirnya tiap hari di depan laptop, itu malah saya ini, saya stop biar gak terlalu lama. Kayaknya kalau gak di stop itu bisa terus-terusan. Jadi ya itu, apa kalau semangat belajarnya sih tinggi ya, jadi gak perlu yang harus didorong untuk ayo belajar gitu udah bisa sendiri. Jadi sudah timbul rasa tanggung jawab pada diri sendiri luar biasa Kak Almira. Kemudian Bunda, kesan Bunda dengan terselenggaranya MLC ini di STIK Mutiara Anak Soleh seperti apa Bunda? Iya. Kalau saya lihat bagus ya apa ini. Pertama itu kan tujuan lombanya itu mungkin membuat anak percaya diri. Kemudian anak kan jadi lebih giat untuk belajar. Apa jadi bersemangat gitu biar apa ya? Lebih meningkatkanlah skillnya kan mungkin tahun ini gagal, siapa tahu periode berikutnya bisa lolos gitu kan. Saya lihat di teman-temannya dia juga bervariasi udah yang lolos dari tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya. Luar biasa. Kemudian harapan Bunda kepada putri tercinta Kakak Almira seperti apa Bunda? Ya kalau untuk semangat belajarnya tetap harus tinggi, tapi juga diimbangi dengan disiplin. Disiplin itu dalam arti nggak hanya tentang belajar, tapi tentang kegiatan yang lainnya, aktivitas gitu untuk berolahraga atau membantu pekerjaan di rumah. Jadi harus balance antara belajar sama kegiatan yang lain. Karena kalau sukses itu enggak hanya dengan belajar, tapi juga dengan disiplin. Dengan disiplin nanti terarah gitu. Sekarang targetnya apa? Misalkan matematika, ya belajar matematika, itu targetnya apa? Gitu. Jadi ada skala prioritas agar nanti sukses itu bisa tercapai. Kalau belajar aja tapi tanpa diimbangi dengan disiplin nanti susah ininya ke depannya. Karena kan ya itu tadi sukses itu enggak hanya dengan belajar juga, enggak hanya dengan belajar aja tapi dengan disiplin, kemudian apa ya, percaya diri. Kemudian susahnya banyak berteman. Dan takutnya kan kalau belajar melulu jadi enggak ada temannya kan. Repot juga. Karena sekarang kan era global kan harus banyak ini
bikin jejaring. Relasi ya, Bunda. Iya, ya. Betul. Kak, seperti itu ya pesan dari Bunda ya. Semoga Kakak Omira bisa tetap selalu memegang teguh pesan dari Bunda tercinta. Luar biasa. Terima kasih, terima Bunda. Kasih. Sekarang saya mau beralih ke sang juara kita kali ini, Kakak Omira. Oke, mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri Kakak dulu pada seluruh teman-teman agar teman-teman tahu. Oh, ini loh Kak Omira yang jadi juara. Halo, saya Mira Sabida Candarini dari kelas 6C. Oke, Kak, gimana perasaan Kakak setelah Kakak tahu nama aku yang jadi juara pertama loh? Ya, pastinya senang. Oke, bisa diceritakan Kak kompetisi MLC pada saat itu seperti apa yang Kakak ikuti? Proses Kakak dari penyisihan, kemudian sampai ke tahap final itu seperti apa? Ya, ya cukup menegangkan. Cukup menegangkan. Dan menantang. Dan menantang. Oke, luar biasa. Kak, apakah ada tips buat teman-teman yang agak menghindari matematika supaya suka dengan matematika? Coba. Berlatih atau seperti apa, Kak? Ya. Sebenarnya matematika itu menyenangkan. Kata Kak Amira, matematika itu menyenangkan, teman-teman. Seperti itu ya, Kak Amira. Ya. Kak Amira, apa yang ingin Kakak sampaikan kepada Bunda dan juga Ayah yang selalu mensupport Kak Amira? Terima kasih, Bunda. Nah, selalu mensupport Amira. Iya, sama-sama. Awalnya ini ya. Harus kita lagi dari sekarang. Ya, insya Allah. Nah, ini jadi teringat ibu saya di rumah ini ya. Pengen pulang ini kalau lihat kemesraan antara anak dan ibu, luar biasa. Kemudian, Kak, apa yang ya ingin Kakak katakan pada ustazah dan juga teman-teman yang sedang mendukung Kakak serta mendoakan Kakak? Ya, terima kasih juga karena sudah mendukung. Ya, kasih. Oke, luar biasa bintang tamu kita kali ini ya. Wah, terima kasih untuk Bunda dan juga Kakak. Selamat sekali lagi, jangan cepat berpuas diri, selalu belajar dan belajar, dan jangan lupa disiplin. Thank you and see you in the next video, but don't forget to subscribe, like, comment, and subscribe. See you in the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.